Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurnia dan rahmat-Nya. Pada malam yang berbahagia ini dapat kita menyambung perkongsian kita dalam penawar kitab penawar hati. Mudah-mudahan sedikit yang kita kongsi beri manfaat dan kebaikan kepada kita insya-Allah. Jadi kitab penawar bagi hati ini dia ada 3 bab dalam 27 fasal. Bab pertama dia ada 7 fasal, bab kedua ada 10 fasal dan bab ketiga dia ada 10 fasal. Jadi kita telah habis pada bab yang pertama dan bab yang kedua iaitu 17 fasal. So kita akan masuk kepada bab yang ketiga, iaitu bab yang terakhir daripada kitab penawar hati ini. Bermaksud kita ada baki dalam 10 fasal lagi. Mudah-mudahan kita dapat habiskan pada waktu yang kita rancang insya-Allah. Ini kelas ke-6 kan? Ke-6 insya-Allah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bab ketiga ni perangai yang dipuji pula. Dalam bahasa Arab dipanggil mahmudah. Mahmudah ni yang dipuji, yang terpuji. Jadi sifat-sifat ataupun perangai-perangai yang terpuji ada 10. Yang pertama, taubat daripada segala dosa. Yang kedua, takut kepada Allah Ta'ala. Yang ketiga, zahid, yakni tidak suka kepada dunia dan berpaling daripadanya. Yang keempat, sabar. Yang kelima, syukur. Yang keenam, ikhlas. Yang ketujuh, tawakal. Yang kelapan, kasih kepada Allah. Kesembilan, redha dan qada Allah. Dan kesepuluh, mengingati mati. Jadi muka surat 78 tu ada 10 bab yang akan kita kongsikan, 10 fasal yang akan kita kongsikan. Okey, kita masuk pada fasal yang pertama iaitu taubat. Fasal yang pertama iaitu taubat. Taubat sangat dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa dituntut? Kita tak mampu untuk balik ke masa silam. Maknanya kalau kita ada buat salah, satu orang dia buat salah, dia tak mampu untuk balik ke masa silam untuk memperbetulkan kesalahan dia. Yang dia boleh mampu buat adalah meminta ampun pada kesalahan. Sebab itu taubat itu dituntut. Jadi tuntutan itu daripada firman Allah Subhanahu wa taala. Silakan. Jadi Allah sebut Allah mengasihi orang-orang at-tawabin, orang-orang yang banyak bertaubat. Jadi kita disuruh untuk kita maknanya sentiasa bertaubat Allah Subhanahu wa taala. Dan firman Allah Subhanahu wa taala lagi, jadi orang yang beriman. Kenapa disebut sebagai orang yang beriman? Bertaubatlah kamu semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, ayat ini dia nak sebut bahawa orang beriman adalah orang yang mampu bertaubat. Jadi kenapa orang beriman disebut sebagai orang yang mampu bertaubat? Sebab orang beriman dia ada satu kemahiran. Kan? Dia ada satu kemahiran. Kemahiran ini perlu ada bagi orang beriman. Dan orang kalau ada kemahiran ini, dia boleh bertaubat. Kalau tak ada kemahiran ini, dia susah nak bertaubat. Kemahiran apa? Kemahiran melihat kelemahan dan keaiban diri. Itu satu kemahiran. Ada orang dia ada kemahiran melihat keaiban dan kelemahan orang lain. Orang beriman, dia kena ada kemahiran melihat kelemahan dan keaiban diri. Orang yang ada kemahiran ini baru boleh bertaubat. Kalau tak ada kemahiran ni, tak boleh bertaubat. Sebab dia tak rasa bersalah pun. Kan? Jadi sebab tu Allah sebut watubu ilallahi jami'a, watubu ilallahi jami'a, bertaubatlah kepada Allah semuanya, ayyuhal mu'minun, ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman. Jadi orang beriman dia ada kelebihan itu. Kan? Dia ada kelebihan melihat kelemahan dan keaiban diri dia. So hari ini kita belajar, kita kena ada kemahiran itu. Jangan hanya ada kemahiran melihat kelemahan orang lain. Asyik bini je salah. Atau asyik suami je salah.
Asyik mertua je tak betul. Kan? Kena ada kemahiran melihat keaiban dan kelemahan diri. Baru kita akan istighfar. Astaghfirullahalazim. Ampunlah ya Allah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya okay, orang yang bertaubat pada dosa macam orang yang tidak berdosa. Maksudnya apa? Kalau taubat itu diterima, maka kesalahan itu diampunkan. Macam saya sebut tadi, kita tak mampu kembali ke zaman silam untuk betulkan kesalahan. Kita hanya mampu meminta ampun pada kesalahan-kesalahan kita itu. Jadi orang yang meminta ampun dan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala macam tak berdosa. Mana dihapuskan dosanya daripada buku catatan amalan dia. Ke akhirat besok dah tak ada dah. Macam tidak membuat apa-apa dosa. Kalau bertaubat dan taubat itu diterima. Dan sabda Nabi lagi. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW bertaubat kepada Allah satu hari 100 kali bertaubat, beristighfar. Jadi maknanya Nabi tunjuk contohkan. Nabi sendiri bertaubat tau. Nabi sendiri meminta ampun Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, tuliskan sikit, catatkan sikit. Imam Ghazali rahimahullahu taala menyebut taubat itu ada tiga peringkat dia. Yang pertama dipanggil taubat orang awam. Taubat orang awam ni macam mana? Seseorang yang bertaubat kepada dosa-dosa besar. Dosa besar ni mana dosa besar? Rujuk kitab 70 dosa besar. 70 dosa besar itu dosa-dosa besar. Kan? Itu dosa-dosa besar. Jadi seorang awam ni dia bertaubat dan dijaga diri dia daripada dosa-dosa besar. Tapi dia tak perasan dia masih buat dosa-dosa kecil. Itu terpanggil taubat orang awam. Dia tak buat dosa besar. Tapi tak perasan dia ada buat dosa-dosa kecil. Taubat yang kedua dipanggil taubat orang istimewa. Orang khawas. Ataupun orang khusus. Senang kitab. Orang istimewa ni apa? Dia bukan saja taubat pada dosa-dosa besar. Dosa kecil pun dia cuba jaga. Dosa kecil pun cuba pelihara dia. Ini taubat orang istimewa. Dan yang ketiga taubat orang teristimewa. Kan? Khawasul khawas istilah dia, ataupun khususul khusus, tak kisahlah mana-mana satu pun, tapi teristimewa. Teristimewa ni macam mana? Dia bukan bertaubat kepada dosa dah, kan? Dia dah cuba jaga pelihara diri dia pada dosa-dosa, dia minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala pada amalan yang dia rasa tak sempurna lagi. Kan, dia kata, bang, saya minta maaf bang ya. Barangkali saya berkhidmat tak sempurna lagi ya. Dia minta maaf pada amalan yang telah dia buat tapi dia rasa tak sempurna. Lepas sembahyang kan kita beristighfar, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Bukan minta ampun sebab tak sembahyang. Minta ampun tu sebab ya Allah, jangan-janganlah solat tadi tu tak sempurna lagi ya Allah. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Ini taubat orang teristimewa. Dan Nabi SAW tunjukkan dalam hadis ini, aku bertaubat 100 kali sehari, bukan Nabi buat salah. Tapi taubat jenis macam mana? Taubat jenis yang ketiga tadi, orang teristimewa. Nabi pun masih lagi, ya Allah, janganlah sampai ada benda-benda yang mungkin aku tak sempurna lagi, ya Allah. Ini dipanggil taubat ahli syurga. Dia bertaubat pada amalan yang dia rasa tak sempurna. Jadi kita taubat orang awam tingkatkan kepada taubat orang istimewa, tingkatkan kepada taubat orang teristimewa. Jadi istighfar lepas sembahyang tu bukan menghabiskan biji tasbih tu. Stop, bukan. Dia adalah ya Allah ampunkanlah ya Allah, astaghfirullah, astaghfirullah, sebab takrifan taubat adalah penyesalan atau batun nadamah. Menyesal, ampunlah ya Allah, istighfar, astaghfirullahalazim. Dan sabda Nabi SAW lagi. Sallallahu alaihi wasallam.
Okey. Apa takrifan taubat saya sebut tadi? Taubat adalah penyesalan. At-taubatu nadamah. Taubat adalah penyesalan. Kenapa dalam hadis Nabi Allah akan terima taubat kita sampai pertama ketika roh sampai ke halqum, mana nak meninggal sangat dah. Taubat tidak diterima. Nak meninggal sangat dah, taubat tidak diterima. Dan satu lagi dalam hadis yang lain, ketika matahari terbit daripada barat. Kan? Terbit daripada barat, taubat tidak diterima dah. Kenapa tidak diterima? Kerana ketika itu orang bertaubat bukan kerana menyesal, tapi kerana takut. Sebab takrifan taubat adalah menyesal. At-taubatun nadamah. Ketika roh dah sampai ke halqum, orang beristighfar, ya Allah ampun, ya Allah ampun, ya Allah. Sebab dia dah diperlihatkan neraka kat depan dia. Jadi dia taubat bukan menyesal. Dia taubat sebab takut. Macam tu juga ketika matahari terbit daripada barat, apa dah jadi ni? Maka ya Allah ampun, ya Allah. Bukan menyesal, tapi sebab takut. Sebab itu, kenapa dalam hadis ni sebut, selagi mana nyawa belum sampai ke halqum, sebab and ketika itu orang bertaubat bukan sebab menyesal, tapi dia bertaubat sebab takut pada azab ke apa semua. Sebab tu taubat tu tidak dikira sebagai taubat. Jadi pada hari ini kalau kita istighfar, astaghfirullah, 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 tak ada rasa menyesal, dia jadi zikir. Boleh pahala. Sebab lafaz tu Nabi yang ajar. And, tapi kalau nak jadi dia taubat, dia kena ada menyesal. Astaghfirullahalazim, ya Allah. Kan? Jadi kalau tak ada menyesal, dia jadi zikir. Ataupun gunakan perkataan istighfar untuk membebel ke orang. Astaghfirullahalazim, abang ni tipu saya lagi ya. Kan? Mana dia tak jadi taubat. Dia jadi zikir. Perkataan itu perkataan yang diajak oleh Nabi SAW. Kan? Jadi mana tapi tidak mengikis dosa. Sebab at-taubatun nadamah. Dan sabda Nabi lagi. Okay. Jadi hadis ni hadis apabila matahari terbit daripada barat, kan? Maka taubat tidak diterima. Sebab apa tadi? Sebab dia bertaubat bukan kerana menyesal. Dia bertaubat kerana takut, kan? Maka taubat itu tidak diterima. Wajib taubat daripada dosa. Ketahuilah bahawa makna taubat itu dari sudut bahasa. Dari sudut bahasa yang digunakan, taba ya tubu taubah. Mana perkataan taubat itu bererti pulang. Itu dari sudut bahasa. Tapi pada syarak, perkataan taubat maknanya mengikis dosa itu, dia ada rukun dia. Rukun taubat yang pertama, silakan. Okey, jadi rukun pertama kena dia menyesal. Dalam hadis Nabi sebut at-taubatun nadamah, taubat penyesalan. Tak menyesal tidak dikatakan taubat. Itu rukun pertama dia. Rukun kedua, meninggalkan maksiat yang dia taubat daripadanya, maka dia rasa taubat mereka yang tidak meninggalkan maksiat yang dia taubat daripadanya. Jadi yang keduanya kena bercita-cita dan berusaha semaksima mungkin tinggalkan maksiat itu. Kenapa saya kata berusaha semaksima mungkin? Kerana meninggalkan maksiat, dia tidak semudah kita meninggalkan satu tempat. Jadi ada orang diuji dengan maksiat, susah nak tinggal. Jadi mana usaha itu, usaha untuk meninggalkan maksiat itu. Kena usaha. Orang kalau diuji dengan maksiat, maknanya nak ditinggalkan itu susah. Jadi Allah nak kata usaha itu, usaha meninggalkan. Jadi tiba-tiba usaha 3 hari, jatuh balik pada salah, pada dosa. Maka taubat lagi. Tapi ada usaha. Bukan langsung tak ada usaha. Bukan ya Allah menyesal, ya Allah. Tak ada usaha tinggalkan. Ada usaha nak berubah, ada usaha nak maknanya berhijrah, ada usaha nak meningkatkan diri. Tapi gagal balik, maka taubat balik. Taubat, walaupun berulang-ulang tetap taubat. Dan ada usaha meninggalkan. Itu rukun kedua. Dan yang ketiga, maka dia rasa
Okey, jadi mana kena bercita-cita, kena ada tekad. Tekad ini datang dengan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kalau kita nak taubat, kita semata-mata diri kita susah. Maka minta, ya Allah, bantulah aku memperbaiki diri, ya Allah. Doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Lama dah kasar dengan suami ni, ya Allah, ampunkanlah, ya Allah. Tengah-tengah doa, suami panggil, mah, mah ambilkan kain, mah. Abang ni sibuk je lah, orang tengah taubat ni kacau je. Ya Allah, gagal lagi Tuhan hari ni, Tuhan. Gagal soal lain, eh. Tapi cita-cita kena ada. Jadi cita-cita datang dengan pergantungan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Dia kena bergantung, kena minta tolong Allah. Tolonglah, ya Allah, bantulah, ya Allah. Kena doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak mampu, kita manusia tak mampu. Sendiri kita susah. Dia kena bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Penerimaan taubat setelah tiga-tiga rukun tadi, iaitu kita menyesal, kemudian tinggalkan, usaha tinggalkan, kemudian cita-cita untuk tidak kembali lagi, maka Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan menerima taubat seseorang itu. Okey. Dan firman Allah, jadi tidak, maknanya Allah tu Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, kan? Maknanya tetap ada harapan untuk kita ni, maknanya diterima taubat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So jangan putus asa, eh? Allah tidak melihat di mana kita bermula. Allah melihat di mana penghujung kita. Jika penghujung itu baik, maka penghujung itulah yang dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tidak menilai di mana kita bermula, eh? Kalaulah permulaan itu dinilai, Sayyidina Umar tidak layak menjadi khalifah umat Islam. Tetapi Sayyidina Umar, ketika sebelum Islam, orangnya garang, orangnya maknanya bengis, kan? Tetapi ketika dapat Islam, minta ampun dia, Allah bimbing dia menjadi semulia-mulia akhlak, kan? Jadi Allah tak melihat di mana kita bermula. Yang lepas taubat, usaha, Allah melihat di mana penghujung kita. Kan? Sebab itu kita pula sebagai orang yang melihat, orang salah ni, orang buat salah ni, dia ada empat jenis dia. Salinkan, tambahkan kita pun catatan, ya. Orang buat salah ni dia ada empat jenis dia. Yang pertamanya orang jahat yang berniat buat jahat. Dia memang jahat dan berniat buat jahat. Dia memang orang jahat dan berniat memang nak mengumpat, memfitnah, mengaibkan. Orang jahat yang memang berniat buat jahat. Itu yang pertama. Yang kedua, orang jahat yang sedang berusaha menjadi baik. Dia beza. Beza. Dia memang jahat tapi sedang berusaha menjadi baik. Sebab itu, jangan kita ungkit keaiban orang kerana kita tidak pernah faham betapa susahnya dia nak meninggalkan maksiat itu. Jangan ungkit, eh. Ayah, babang, kita tahu keaiban isteri kita. Jangan ungkit. Kita tak pernah tahu betapa susahnya dia nak melupakan dan nak meningkatkan diri dia. Akak-akak, ibu-ibu, suami kita ada buat salah, kan? Jangan kita kalau gaduh, ungkit-ungkit, sebutkan balik. Kita tak pernah faham bagaimana susahnya dia nak meningkatkan diri jadi baik. Jadi orang yang kedua, ada orang jahat tapi dia sedang berusaha menjadi baik. Rahmati dia, bantu dia. Yang ketiga, jenis orang yang berbuat salah adalah orang baik yang tersilap. Dia baik, dia memang baik. Tapi tersilap, itulah manusia. 20 tahun kahwin tak pernah ada masalah. Tiba-tiba sekali tersilap, kenal orang perempuan lain jadi pening sekejap. Ibu-ibu, akak-akak, tak boleh treat suami itu sebagai orang jahat yang buat jahat. Dia orang baik yang tersilap. Lain kalau memang ustaz 20 tahun kahwin, 24 kali buat hal, ustaz. Itu lain cerita. Ini 20 tahun sekali. Itu di orang baik yang tersilap. Beza. Cara kita pandang pun juga beza. Kita kena bantu. Dan yang keempat,
Yang keempat, orang baik yang tidak membuat benda betul. Dia baik tapi tak buat benda betul. Baik memang bagus, tak ngata orang tak apa, tapi tak semayang. Dia beza dengan orang jahat yang buat jahat. Lepas tu kita tengok dia, dia ni baik sebenarnya, cuma perlukan bimbingan je. Kan? Jadi cara melihat orang yang buat salah kena betul. Kan? Adakah dia orang jahat yang berniat buat jahat? Kalau itu kena stop dia. Siapa melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangan. Ada orang yang orang jahat tapi sedang berusaha jadi baik. Rahmati dia. Ada orang baik yang tersilap dan ada orang yang baik tapi tak buat benda betul. Maka cara kita tengok pun perlu betul. Sebab tu Allah tu maha adil. Kadang-kadang kita rasa macam, "Ih, apalah suami ni jahat sangat." Tapi Allah tu maha pengasih. Kan kita orang apa? Dia suami tu buat salah, isteri tu doa, "Ya Allah, tunjukkan kuasa-Mu, ya Allah, balaslah ya Allah." Tapi okey je, tak ada kena balas pun. Sebab dia mungkin orang yang baik tapi tersilap. Allah tu pengasih. Timbangan kita penuh dengan emosi. Allah, timbangan penglihatan Allah maha adil. Kan? Jadi kita kena matang dalam melihat itu. Okey, firman Allah. Okey, sebab itu doa muka surat 82 tu kan. Dah bertaubat, penerimaan taubat, kita kena berdoa. Contoh doa dia. Suruh sila. Okay, tak boleh bahasa Arab, bahasa Melayu pun tak apa. Sebab Allah tu dipuji pada setiap bahasa dan dipuja pada setiap masa. Ya Allah, Allahumma taqabbal taubati, Allah terimalah taubatku ya Allah. Terimalah taubatku ya Allah. Dan firman Allah Subhanahu wa taala. Okay, jadi Nabi suruh, kita disuruh untuk jumpa orang-orang kafir kan. Nabi ni disuruh, zaman Nabi, jumpa orang kafir. Berhentilah pada kekufuran. Allah akan ampunkan dosa. Maknanya kita kalau dah baik, maka ajak orang jadi baik macam kita. Dah ahli surau, ahli masjid, ajak orang untuk pergi surau, pergi masjid juga macam kita. Bukan kita ahli masjid, kita kata orang yang tak pergi masjid. Kan? Jadi maknanya ajak orang, jom ajak, makin ramai makin banyak, ajak, sebab orang ni kalau diajak, insyaAllah dia akan ikut. Ajak dan jangan putus asa. Okey. Kemudian seterusnya, ini satu permasalahan pada orang yang berterusan mengerjakan maksiat. Dia buat maksiat, dia berterusan, kan? Maknanya kenapa dia susah untuk tinggalkan maksiat itu dan susah untuk bertaubat. Maka dia ada lima sebab dia. Kan? Lima sebab dia. Okey, jadi maknanya orang yang susah meninggalkan maksiat kerana dia ada cara pandangan dia, dia ada cara berfikir dia. Jadi ada lima cara berfikir yang kena betulkan bagi orang yang susah nak bertaubat atau teruskan benda-benda maksiat. Cara berfikir yang pertama. Silakan. Okey. Jadi maksudnya, kenapa dia tak bertaubat dan berterusan buat maksiat? Sebab pertama, dia rasa, kan, seksa ni tak ada pun, tak kena pun. Kan? Dan tabiat manusia itu bermudah-mudah barang yang tidak tunai. Maksudnya dia tak kena terus. Kan? Jadi, tak ada apa. Itu kadang-kadang menyebabkan orang berterusan buat maksiat dan tidak bertaubat. Sebab dia tak rasa benda itu. Jadi ubatnya apa? Ubatnya kena fikir, renungkan. Kan? Allah Subhanahu Wa Taala tu maha pengasih, maha penyayang. Nabi pun berdoa tau. Nabi doa, ya Allah, jangan bala umat. Tolong Tuhan. Umat aku ni umurnya tak panjang. Umur umat Muhammad ni kata Nabi baina sittin wa sab'in, antara 60 ke 70. Umur umat Muhammad tak panjang. Takrifan tak panjang dibandingkan dengan umat terdahulu. Kan, umat Nabi Nuh 1,000 tahun, 1,500 tahun umur dia. Kalau umat Nabi Nuh datang kat zaman kita kan, dia tanya, awak kan, awak ni berapa umur awak? Kita gigi-gigi lutut saya ni 65 tahun. Lutut gigi 65 tahun, lutut sakit dah kan. Apa kata umat Nabi Nuh?
muda belia awak ni kan. Yang tua 1000 tahun 65 muda belia. Maka dia cakap apa? Belajar rajin-rajin ya. Kan? Datang masjid Hasanah baca kitab penambah hati ni aja rajin. Sebab 65 tahun muda. Umat Muhammad 65 tahun tua dah. Bukan tua, tua sensitif. 65 tahun tidak muda. Dah tidak muda. Jadi maknanya kena fikir, sampai bila kan? Seksa kan tak rasa seksa tu terus dapat, maka dia berterusan. Itu kena betulkan cara fikir yang pertama. Kan? Kemudian yang kedua. Sukar meninggalkan kesedapan dan keinginan. Okey, yang keduanya sukar untuk meninggalkan kesedapan dan keinginan. Maksiat jangan dimulakan, Jangan dimulakan. Bila dimulakan takut kesedapan tu jadi kebiasaan bagi seseorang. Maka susah nak tinggalkan kalau dah rasa kesedapan dan keinginan itu, Okey. Jadi ubatnya fikir juga. Kena fikir juga. Okey. Saya nak kongsikan satu benda, Okey. Kenapa sesuatu tabiat boleh terbentuk? Okey, kenapa satu maksiat tu boleh terbentuk, Kenapa satu maksiat boleh terbentuk, Ini kita kena faham. Macam ibu-ibu akak-akak contohnya kan. Lawan suami contohnya. Kenapa boleh lawan suami itu? Kita fikir kita boleh sibuk satu alasan, tapi sesuatu benda nak jadi kebiasaan dia ada tiga rukun dia. Kan? Tu salinkan, tambahkan pengetahuan kita, Dia ada tiga rukun dia. Okey. Yang pertama, salinkan dulu je. Yang pertama ada pemula. Ada pemula. Yang kedua ada pengulangan. Pengulangan, Dan yang ketiga rasa sedap. Ataupun rasa yang inilah kesedapan dan keinginan tu. Terbentuk kesedapan dan keinginan tu. Salin dulu nanti saya akan syarah. Itu rukun macam mana seseorang boleh terbentuk benda-benda tak baik. Pertama ada pemula, yang keduanya ada pengulangan. Dan yang ketiganya kena ada rasa sedap ataupun nilai itu. Ibu-ibu akak-akak, macam mana boleh jadi biasa lawan suami contohnya? Cuba kenang balik, dia ada pemula. Kan? Maknanya pemula mungkin kita nice, kita bagus. Tiba-tiba ada pernah pemula, dah mula sekali. Ada pemula. Okey? Yang keduanya rukun dia apa? Pengulangan. Okey? Dah ada pemula, ada pengulangan. Kalau cerukuk tadi kan? Isap lagi contoh, Atau kalau buat maksiat tu, buat lagi. Kalau marah suami contoh, marah lagi. Dah ada pengulangan. Sampai rukun yang ketiga. Rukun ketiga, kita rasa sedap. Ataupun kita rasa ada keinginan untuk buat benda tu. Ada rasa macam manfaat. Contoh macam, kalau saya rukun ni macam tak ngantuk lah. Maka benda tu jadi tabiat. Cukup tiga-tiga ni, dia jadi tabiat. Contoh, ibu-ibu kakak-kakak kan. Pernah marah suami, selalu marah suami. Kemudian, kalau aku marah, barulah dia nak ikut. Kita ada rasa macam tu. Maka kita akan jadi isteri yang suka marah suami. Sebab kita rasa macam, aku marah dia ikut. Kalau aku tak marah, dia macam buat tak tahu. Marah sikit lah. Kita pun tengking-tengking dia. Suami pun terkebil-kebil. Nak jawab tak reti. Maklumlah, kita bekas pendebat sekolah. Kan? Sebab tu, maksiat jangan mula. Kalau mula, jangan ulang. Kalau dah ulang, jangan sampai rasa manfaat tu. Manfaat tu, siapa yang bisikkan, syaitan akan bisikkan. Kau buat je. Kau buat kan okey. Maka orang tu akan boleh kekal jadi maksiat. So, benda-benda maksiat, tabiat kan, terbentuk dengan tiga rukun. Sebenarnya sama juga kalau kita nak ubah. Benda baik pun, dia ada tiga rukun ni jadi tabiat. Contoh, majlis ilmu. Ada pemula. Kawan cakap, jomlah. Datang majlis ilmu. Kita datang kali pertama. Minggu depan ada lagi. Datang lagi. Rukun kedua. Kemudian rasa manfaat. Betul juga kan. Ustaz ni cakap betul juga kan. Betul juga. Dapat juga ilmu ni. Kita akan kekal dari majlis ilmu. Sebab rasa manfaat. Jadi nak buat benda baik. Tiga rukun tu. Begitu juga kalau seseorang, kenapa seorang tu boleh buat benda tak baik? Dia akan melalui tiga rukun itu. Sebab itu, kedua, kenapa orang susah
Kenapa susah meninggalkan maksiat? Sebab rukun ketiga tu, sukar meninggalkan kesedapan dan keinginan. Dia dari rukun pertama, rukun kedua, rukun ketiga tu, dia nak rasa nikmat atau rasa manfaat tu susah dia nak tinggalkan. Maka dia akan berkekalan, susah nak bertaubat. Kenapa? Maksudnya susah untuk meninggalkan benda-benda maksiat itu. Dan yang ketiga, kenapa? Kenapa berterusan mengerjakan maksiat dan susah bertaubat? Yang ketiga. Jika dia melakukan taubat itu sehari lepas sehari, dan dia berkata, aku akan taubat pada masa akan datang, dan taubat itu dalam kekuasaan. Okey, dia tangguh. Tangguh. Dia kata, tak apalah, nantilah. Kita buat salah. Tak apalah, nanti minta maaf nantilah. Tangguh. Lepas tu tak buat. Tangguh, lepas tu tak buat. Maka seorang itu akan jadi susah untuk bertaubat ataupun susah nak meninggalkan benda-benda maksiat. Jadi ubatnya juga berfikir. Berfikir mengetahui bahawa umurnya tiada dalam kekuasaannya. Meninggal ni kan, kita tak tahu bila tau. Kita tak tahu bila meninggal ni. Sekelip mata boleh tak ada. Siapa yang umurnya telah 40, dia akan merasai orang sekeliling dia mula meninggalkan dia. Siapa umur 40 kita akan rasa mak meninggal, ayah meninggal, pak cik sana meninggal, kawan-kawan meninggal umur 40. Maka sering dia akan merasa. Ambil iktibar, kita melihat hari ini orang dimandikan, orang dikafankan, orang diusung ke kubur. Satu hari nanti pasti dan mesti kita juga akan dimandikan, kita juga akan dikafankan, kita juga akan diusung ke kubur. Mesti. Suka ke tak suka, mesti benda itu akan berlaku. So, jangan tangguh. Kemudian yang keempat, muka surat 84. Yang keempat. Empat yang menjanjikan kepada dirinya kemurahan Allah Ta'ala dan kemurahannya. Dan ini sehabis-habis bodoh. Okey, yang keempatnya, dia pula cakap, tak apa, Allah tu maha pengasih. Tak apa, Allah tu maha penyayang, Allah tu maha pengampun, pemaaf. Itu dia menggunakan benda itu pada benda-benda yang untuk berterusan maksiat. Tak apa, Allah maha pengampun, tak apa. Itu dalam kitab tersebut itu sahabat-sahabat bodoh. Maknanya macam mana boleh berfikir macam tu macam tu. Okey, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Okay. Orang yang al-kayyisu, orang yang berakal, orang yang pandai, orang yang dia menghisap diri dia, menghina dan menguasai diri dia, mana dia memuhasabah diri dia. Dan al-ajizu, orang yang lemah pula, orang yang mengikut hawa nafsu dia. Ini maknanya orang yang kalau dia buat maksiat tu, dia tak pandanglah masa depan macam mana keadaan dia tu. Dan yang kelima, kenapa orang boleh kekal pada benda maksiat? Yang kelima, kelalaian dengan Allah. Maka di samping kecuaiannya pada mengerjakan ketaatan, di samping kepatuhannya kepada keinginan, dia tidak membuat persediaan dan tiada bertaubat. Okey, jadi maknanya kelalaian pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mana benda-benda dia tak ingat Allah Subhanahu Wa Taala lah. Hidup tu tak ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab orang kalau ingat Allah, dia akan rasa dia itu diperhatikan, dia akan rasa dia diawasi. And orang ingat Allah, dia akan rasa bahawa ada rasa, ya Allah, aku ni ada Tuhan yang sentiasa memerhatikan aku. Tapi kalau tak ingat, dia akan kekal pada maksiat dan susah untuk bertaubat. Okey, dosa kecil akan menjadi besar dengan lima sebab. Dosa kecil, dosa besar mana dosa besar? Mana kita nak cari senarai dosa besar? Cari kitab 70 dosa besar tu. Itu 70 dosa besar, banyak kita boleh beli, itu dosa besar. Tapi dosa-dosa kecil boleh jadi dosa besar kerana 5 sebab. Yang pertama, ia menganggap dosa itu kecil dan meremehkannya, maka ia tiada peduli padanya dan tiada bercita dengan sebabnya. Okey, jadi yang pertama, dosa kecil boleh jadi besar kalau orang anggap
kecil dosa itu dan meremehkan dia. Alah tak apa. Kan? Tak apa, nanti boleh taubat. Tak apa. Maka benda tak apa tu berulang kumpulan salah itu menjadi dosa besar. Kan? Batu dosa jangan meremehkan. Dan kita tasawuf menyebut orang-orang yang beriman melihat dosa seperti gunung yang ingin menghempaknya. Tetapi orang yang fasik, fasik ni orang yang buat maksiat ya, ataupun ahli maksiat, dia melihat dosa seperti lalat yang menghinggap hidungnya. Yang bila-bila masa dia boleh, apa lalat ni? Kan? Tapi orang yang beriman, dia rasa dosa tu salah besar, ya Allah, ampunlah ya Allah. Kan? Itu. Dan yang kedua, kenapa dosa kecil boleh jadi besar? Ketika dengannya dan bermegah-megah dengannya. Dia bermegah-megah dengan dosa itu. Kan? Dia buat salah, kan? Padan muka ustaz, suami saya ustaz. Saya dah 2 minggu tak tegur dia. Oh, dia rasa bangga pula dia tak tegur suami dia. Kan? Padan muka isteri saya ustaz, saya tak bagi nafkah, deraka sangat dia tu. Dia tak bagi nafkah, dia bangga pula dia tak bagi nafkah. Kan? Jadi maknanya bermegah-megah dengan dia. Okey. Salinkan satu catatan lagi bagi tambahan ilmu bagi kita. Nabi SAW punya kasih kepada kita. Nabi minta kepada Allah, ya Allah, umatku jangan dibala Tuhan. Macam saya sebut tadi, sebab umur umat Muhammad tak panjang. Takrifan tak panjang dibanding umat terdahulu. Tolong Tuhan, bagi kalau bala-bala ni semua bagi ke akhirat lah. Supaya kat dunia ni ada peluang dia bertaubat. Allah kabulkan dengan air mata Nabi, Allah kabulkan umat Muhammad takkan dibala. Okay? Mana tak sebab bala macam umat terdahulu kan? Tak. Kecuali umat Muhammad balasan dekat akhirat, bukan kat dunia. Kecuali 3 dosa. Salinkan eh. Jadi umat Muhammad ditangguhkan dekat akhirat balasan dia. Kecuali 3 dosa. Yang pertamanya, orang berbuat salah dengan keadaan sombong. Itu dunia lagi kena balas. Na'udzubillah. Jangan buat salah dengan sombong. Tak kena sambar peti pun, tak ada pun. Dunia lagi Allah akan balas. Nabi dah minta kan, ya Allah, janganlah balas kat dunia Tuhan. Jadi semua ditangguhkan ke akhirat sebab ada peluang taubat. Kecuali 3 dosa. Pertama, orang buat salah dengan keadaan sombong. Yang keduanya orang yang menzalimi orang lain dengan niat menzalimi. Dizalim orang dengan niat menzalimi. Memang nak kenakan dia inilah. Dunia lagi Allah akan balas. Sebab tu jangan zalimi orang. Dan yang ketiga, anak yang menderhaka kepada ibu dan ayah. Anak derhaka ibu ayah, dunia lagi Allah akan balas. Ibu ayah, kita kena pesan ke anak kita. Dan adalah takrifan mak ayah itu 5 jenis mak ayah. Yang disebut wala takul lahuma uffin, jangan kamu kata ah pada mak ayah. 5 jenis mak ayah. Apa dia? Yang pertama, mak ayah kandung. Mak ayah kandung . Yang keduanya, mak ayah tiri. Mak ayah tiri. Yang ketiganya, mak ayah susuan. Mak ayah susuan. Takrifan mak ayah. 5 . Yang keempatnya, mak ayah mertua. Mak ayah mertua. Dan yang kelimanya, mak ayah angkat yang jaga daripada kecil. Ini 5 jenis mak ayah. Okay, saya ulang balik . Kalau takut yang terlepas. Jadi, dosa ditangguhkan dekat akhirat kecuali 3 dosa. Dunia lagi Allah akan balas. Pertama, orang yang buat salah dengan sombong. Yang keduanya, orang yang berbuat zalim dengan niat buat zalim. Dan yang ketiganya, orang yang menderhaka pada mak ayah. Dan mak ayah itu 5 jenis mak ayah. Mak ayah kandung, mak ayah tiri, mak ayah susuan, mak ayah mertua, mak ayah angkat yang jaga kita daripada kecil. Itu 5 jenis mak ayah. So, balik buat poster besar-besar, kirimkan kat menantu kita. Ini 5 jenis mak ayah. Mak bagi mak mertua, pak ayah, ayah mertua, macam mak ayah awak. Beza satu benda je beza dia. Hanya mak ayah kandung mewarisi harta pusaka. Itu je beza dia.
Yang lain, keredaan Allah, ada doa yang mustajab. Sama lima-lima ni. Derhaka, dunia juga Allah akan balas. Lima-lima ni sama je. Ha, kena ingat, kau siapa-siapa yang ada bergaduh dengan mak mertua, istighfar. Istighfar. Cuba baiki. Kan, cuba baiki. Macam mana cara nak baiki, tak pandai. Doa minta pada Allah. Ya Allah, aku tak reti macam mana nak baik dengan mak mertua, ayah mertua. Tolong tunjukkan jalan, ya Allah. Minta pada Allah. Kita kena kita buntu, tak tahu macam mana nak baik. Doa. Kan? Dan kalau kita nak ada menantu, cerita bab ni dulu sebelum dia kahwin dengan anak kita. Awak dah faham apa yang dikatakan mak ayah tu? Lima jenis mak ayah ni. Cerita bab ni. Sebab sekarang ni banyak orang yang tidak hormat pada mak ayah mertua. Dia anggap mak mertua tu asing bagi dia tu. So, lima jenis mak ayah yang wala takul lahu ma'ufin. So, jadi maknanya bab kedua ni, suka cita dengannya dan bermegah-bengah dengannya, dosa kecil boleh jadi dosa besar. Yang ketiga. Okay, jadi maknanya dia anggap remeh lah. Anggap remeh. Right? Maknanya menyangka Allah tu tak murka pada dia. Anggap remeh. Okay, salinkan satu lagi. Okay. Allah subhanahu wa ta'ala menyembunyikan. Okay. Menyembunyikan beberapa perkara. Yang pertamanya Allah sembunyikan redha Allah kepada perbuatan hamba. Perbuatan taat. Redha Allah pada perbuatan taat. Allah sembunyikan. Kita tak tahu mana amalan yang Allah redha, lalu Allah permudahkan segala urusan kita. Sebab itu jangan perkecilkan amalan yang kecil-kecil. Alah sedekah seringgit je. Ha? Mana tahu dengan itu yang Allah redha pada kita, dipermudahkan segala urusan kita. Nah, sebab Allah sembunyikan benda itu, pertama redha Allah kepada amalan hamba, amalan baik. Yang kedua yang Allah sembunyikan apa? Yang keduanya, kemurkaan Allah kepada maksiat hamba. Kemurkaan Allah pada maksiat hamba. Kita tak tahu. Ada orang buat salah besar, ya memang berdosa, tapi Allah masih kasih bagi peluang dekat dia. Tiba-tiba kesalahan itu kecil, tapi itu yang Allah murka, maka susah hidup dia, na'udzubillah. Kan? Allah sembunyikan kemurkaan pada benda-benda yang maksiat. Kita tak tahu mana maksiat yang menyebabkan orang itu susah. Yang ketiganya yang Allah sembunyikan apa? Waktu mustajab doa. Waktu mustajab doa Allah sembunyikan. Kita tak tahu. Kita tak tahu waktu mustajab doa ni bila. Sebab itu banyak berdoa. Ada beza doa makbul dengan doa mustajab. Makbul Allah terima, tapi nak bagi bila? Wallahu'alam. Mustajab on the spot Allah bagi. Itu beza doa mustajab dengan doa makbul. And mustajab on the spot Allah bagi. Okay. Saya nak bagi satu contoh. Saya nak bagi satu pengalaman. Ibu-ibu ayah-ayah lagi kaya pengalaman daripada saya. Ini cerita ni berbelas tahun lepas. Okay. Kita ada satu lagi bab tau yang Allah sembunyikan tu. Kan? Nanti jangan lari. Walaupun saya dah cerita, kita akan balik-balik pada bab tu. Okey. Satu hari, ada satu sekolah agama jumpa saya. Dia jumpa saya hari Selasa. Ustaz tolong, Ustaz tolong, Ustaz tolonglah Ustaz. Kenapa Ustaz? Dia kata. Sekolah kami ni Ustaz, ada bil tertunggak, gaji tertunggak. Aduh Ustaz, macam mana pening Ustaz. Boleh tak tanya-tanyakan Ustaz? Saya kata, berapa Ustaz? 10 ribu Ustaz. 10 ribu keperluannya. Saya kata, insyaAllah lah Ustaz, nanti saya pergi mana-mana, saya tanya-tanyakan. InsyaAllah. Dia jumpa saya Selasa. Selasa, Rabu, Khamis. Khamis malam Jumaat. Kan, dalam hadis riwayat Tirmizi, hari Jumaat ni ada 12 waktu mustajab. Bila? Wallahu'alam. Hari Jumaat ni ada 12 waktu mustajab. Bermula maghrib sampai maghrib besok. Mana 12? Jumaat ada 12 waktu mustajab. Jadi saya hari Jumaat tu ada kuliah dekat Kelang. Kan? Jadi saya bagi ceramah, habis ceramah penganjur cakap, Ustaz, boleh tak tolong pimpin solat hajat Ustaz? Saya kata, ada hajat apa-apa ke? Tak ada, saja je.
Ha, bolehlah. Jadi saya pun pimpin solat ajat. Sujud akhir tu saya kata, ya Allah, malam ni aku tak nak minta apa-apa, ya Allah. Aku minta satu benda je, ya Allah. Satu benda je aku minta. Tolonglah sekolah agama ni, ya Allah. Aku tak minta apa-apa dah. Satu benda je aku minta. Tolonglah sekolah agama ni. Habis program malam tu, pagi Jumaat saya ada ceramah dekat Shah Alam. Habis saya ceramah, satu orang kakak jumpa saya, ustaz. Hati akak ni tak tahulah ustaz. Akak nak derma mana-mana sekolah agama. Ustaz kenal tak sekolah agama ustaz? Saya kata, insyaAllah kak. Saya bagi cek ustaz. Ha, boleh, boleh. Dia pun tulis cek, maksudnya sampul. Saya pun, insyaAllah kak, saya sampaikan. Saya pun terus pergi kat sekolah tu, jumpa pengetua dia, kata, ustaz, tadi ada orang bagi saya cek derma untuk sekolah agama, niat dia. Jadi kebetulan ustaz jumpa saya serah kat ustaz lah. Buka-buka cek tu 10,000 sungguh. 10,000 sungguh. Saya kata, ya Allah, kalau aku tahulah malam tadi tu saat mustajab, ya Allah, aku tak minta satu benda. Allah sembunyikan waktu mustajab pada doa. Itu doa ni doa makbul lain. Makbul Allah terima. Nak bagi bila? Wallahu a'lam. Mustajab on the spot Allah bagi. So doa. Doa jangan malas-malas. Doa, 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 doa. Minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kan? Minta. Itu benda yang ketiga yang Allah sembunyikan. Yang keempat Allah sembunyikan, walinya daripada pandangan umum. Kita tak tahu. Wali daripada pandangan umum, kita tak tahu. Itu empat benda yang Allah sembunyikan. Sebab itu, perkara yang ketiga, jangan bermudah-mudah. Kita rasa, ya ah, aku... Tuhan tu penuh rahmat, takkan kena punya azab. Sebab Allah sembunyikan empat perkara dalam empat perkara tadi tu. Antaranya adalah azab pada benda-benda maksiat. Kita tak tahu mana Allah murka. Na'udzubillah. Okey, yang keempat. Dia mengerjakannya dengan terang-terangan dan menzahirkannya dan dia menyebutkannya selepas mengerjakannya. Sabda Nabi. Sabda Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Okay. Ini yang saya sebut tadi dalam bab mana? Bab Allah, Nabi minta sebut tangguhkan azab. Semua ke hari akhirat, Allah tunaikan. Allah beri kecuali tiga dosa. Kan? Yang pertama, orang buat dosa dengan sombong. Ini kategori dia. Dia buat dosa, kemudian terang-terangan dia cerita. Oh, aku buat ni, aku buat ni, aku buat ni. Kan? Maka itu dunia lagi Allah akan balas. Kan? Alhamdulillah. Dan yang kelima, kenapa dosa kecil boleh jadi dosa besar? Yang kelimanya, dosa kecil dilakukan orang yang malik yang menjadi ikutan orang ramai, maka yang demikian menjadi dosa besar kerana ia berkekalan selepas kematiannya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, orang yang alim, alim di sini bukan alim mesti pakai jubah, sorban besar. Alim orang yang tahu, orang berilmu. Orang alim mana orang berilmu. Dia tahu satu benda tu dan kemudian dia buat salah. Dia belit hukum benda tu. Sebab menjadi ikutan yang salah bagi orang lain. Ini dalam hadis yang lain dipanggil sebagai ulama su contohnya. Ulama yang jahat. Dia tahu benda, dia belit. Kemudian dia buat menjadi ikutan orang lain. So, ulama yang su, ulama yang jahat,
dia menunjukkan benda yang tak baik atau mengelirukan orang, maka walaupun kecil, tapi dosa itu sebagai dosa besar. Orang yang faham, eh? Sebab itu kita, kalau ada satu benda bab hukum, kan, kalau buat salah, minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala, berjanji tidak ulang. Jangan kita belit hukum tu. Jangan belit hukum tu. Jangan kita nak mempermain-mainkan hukum. Dia boleh jadi dosa besar. Salah-salah, minta ampun. Kemudian berjanji tak buat lagi. Kan? Jangan kata, jangan buat salah, tapi mana ada salah? Mana ada salah? Maka dia menjadi dosa besar. Okey, kemudian firman Allah, muka surat 86, firman Allah. Okey, jadi ingat bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa mengetahui dan malaikat tulis pada buku amalan seseorang itu. Kanan kiri ni dirakam tulis benda tak baik. Tapi kalau taubat, maka kesalahan itu akan dipadam daripada buku amalan kita. Okey, fasal yang kedua. Fasal yang kedua, takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, sebab itu kita kena tingkatkan ilmu, eh. Sebab orang macam mana nak membentuk takut pada Allah Subhanahu Wa Taala, kena ada ilmu. Kan? Kalau ada ilmu, kita faham, kita dosa ni bukan nak diremeh-remehkan. Dia ada tanggungan yang besar. So elak, cuba elak. Kan? Kalau terbuat, minta ampun pada Allah dan berjanji tak buat lagi. Jawabannya, ada ilmu, kita akan jadi orang yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebab itu Nabi SAW bersabda, buku surat 87 tu, Nabi itu orang yang paling faham benda itu. Dan apa kata Nabi SAW? Sila. SAW. Jadi Nabi kata, aku orang yang paling takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Maknanya takut untuk berbuat kesalahan-kesalahan. Dan orang yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan diberi kepadanya empat perkara. Yang pertamanya diberi petunjuk. Petunjuk ni maksudnya hidayah. Yang keduanya diberi rahmat. Rahmat ni maksudnya kasih sayang Allah. Ini kelebihan orang yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiganya diberikan ilmu. Ilmu daripada sumber yang tidak disangka-sangka. Dapat ilmu, eh. Wattaqullah wa yu'allimukumullah, Allah sebut. Takutlah kepada Allah, Allah akan bagi ilmu. Dan yang keempat, redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kelebihan orang yang membentuk sifat takut Allah Subhanahu Wa Taala. Ada empat perkara yang kata bentuk dalam hidup dia itu. Okey, kita tengok firman Allah Subhanahu Wa Taala. Huda wa rahmah, petunjuk dengan rahmat bagi orang yang takut Allah Subhanahu Wa Taala. Apa tu? Dia akan diberi petunjuk, dia akan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, saya nak detailkan apa maksud petunjuk, eh. Huda ataupun hidayah. Hidayah ni benda apa? Kita selalu sebut bab hidayah, eh. Hidayah ni benda apa, eh? Hidayah ini bantuan Allah dalam membuat keputusan hidup. Tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, hidup adalah keputusan. Kita tak boleh hidup tanpa keputusan. Orang yang lemah dalam hidup dia, orang yang tak boleh buat keputusan dalam hidup dia. Tapi orang yang rugi, orang yang tersilap buat keputusan. Jadi hidayah ni benda apa? Petunjuk ni benda apa? Bantuan Allah dalam kita membuat keputusan hidup. Sebab tu, ya Allah, hidayahkan aku, ya Allah. Maksudnya, bantu aku buat keputusan hidup. Jangan tersilap, ya Allah. Itu maksud hidayah. Jadi, orang yang takut pada Allah, Allah selalu bagi hidayah dekat dia. Selalu bagi petunjuk dekat dia. Maksudnya, Allah bantu dia dalam membuat keputusan hidup dia. Itu maksud dia. Okey. Kemudian firman Allah Subhanahu Wa Taala lagi. Hmm.
Okey, jadi maknanya Allah kan Allah bagi ilmu atau pengetahuan tu sebab orang yang takut Allah itu tergi pada para orang yang berilmu. Maka Allah tambahkan ilmu bagi orang yang takut pada Allah. Dan orang yang takut pada Allah diberi redha apa firman Allah Subhanahu wa taala, silakan. Okay, jadi daripada redha, daripada takut maka lahir keredaan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang itu sebab dia menjaga diri dia daripada kesalahan. Dan takut kepada Allah terhasil daripada dua perkara. Yang pertamanya, sila. Okey, jadi maknanya takut terhasil daripada dua perkara. Yang pertama dengan ilmu pengetahuan. Kita kena tahulah Allah tu Maha Kuasa, Maha Besar, kan? Ada syurga, ada neraka. Dengan sebab itu kita lahir ketakutan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keduanya, keduanya bagaimana takut boleh terhasil? Sila. Okay. Jadi maknanya dengan memandang kepada sekalian mereka yang takut, bergaullah dengan orang-orang yang takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya, so maknanya dengan pergaulan tu kita tengok bagaimana orang menjaga diri daripada benda-benda yang maksiat. So orang keliling kita ni penting tau, sebab dalam hadis Nabi sebut al-mar'u ala dini khalilih, orang akan terpengaruh dengan agama orang sekeliling dia ataupun akhlak orang sekeliling dia. So penting kawan-kawan yang baik, orang-orang yang ingatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ada satu nasihat . Kalau siapa yang susah nak baikkan diri dia, dia rasa macam mana susah aku jaga baik diri dia. Zaman sekarang ini nasihat 2019. Kan? Bukan nasihat kalau 50 tahun lepas, mungkin nasihat yang lain. Okey, 2019 ni siapa yang susah nak jadi baik, pertama antaranya yang penting adalah ambil telefon. Pelik nasihat ni, tak pernah ni kan. Ambil telefon, delete kawan-kawan yang tak bawa kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Delete. Jangan berkawan dengan orang yang menjauhkan kita dari Allah. Jangan join grup-grup yang menjauhkan diri daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan, jangan join. Kadang-kadang kawan-kawan kita sekolah menengah, sekolah rendah. Kadang-kadang kawan-kawan tu masih fikir kita ni macam sekolah rendah. Jadi dia bergurau, dia berkongsi-kongsi gambar-gambar yang pelik-pelik. Dia anggap kita ni seorang rendah. Padahal kita dah pergi haji 3 kali dah. Dia tak perasan. Kadang kita kan tak perasan benda tu. Oh, dia kongsi gambar, delete ataupun left lah grup-grup macam tu. Sebab seseorang, dia akan terpengaruh dengan orang ataupun akhlak orang sekeliling dia. Ini nasihat 2019. Penting tau telefon ni. Delete. Tak perlu ramai-ramai. Facebook kita delete orang-orang yang tak bawa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu cara macam mana nak lahirkan takut Allah Subhanahu Wa Taala. Dan surat 89 firman Allah Subhanahu Wa Taala. Atas. 89 yang atas. Salawat Nabi firman sabda Nabi SAW. Okay, jadi jangan kita mati mereka bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya
diri kita ni ada kelemahan-kelemahan dia, insya-Allah orang yang berniat baik akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan? Niat yang baik akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. So niat bercita-cita menjadi baik. Kan? Kemudian bab harap lain dari cita-cita. Harap ni dia mengharap Allah Subhanahu wa taala ni beza dengan cita-cita. Cita-cita ni apa yang kita nak capai. Harap ni hati tu sentiasa nak supaya Allah bantu kita. Kan? Mengharap, mengharap-harap, bergantung hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala, jadi maknanya yang penting perkataan adalah dan mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman adalah orang yang mempunyai mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sentiasa hati itu mengharap bantulah ya Allah, bantulah Tuhan, bantulah segala urusan-urusan. Itu kelebihan mengharap Allah Subhanahu wa taala. Okey. Gabungan mengharap dan rasa takut kan, maka dia membentuk satu sifat yang baik dalam diri kita. Okey, silakan. Faedah bagi mengharap dan takut. Sesungguhnya faedah bagi mengharapkan itu gemar pada menuntut yang diharapkannya, dan faedah bagi takut itu gemar pada lari daripada apa yang ditakuti, dan sesiapa yang mengharapkan sesuatu niscaya ia menuntutnya. Okey, jadi beza mengharap dan takut. Mengharap ni kita akan dekat pada benda itu. Takut ni kita akan lari daripada benda itu. Jadi kita mengharap Allah, kita akan dekat dengan Allah. Kita takut kepada Allah, kita akan jauhkan benda-benda yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Ha, sifat dua benda ni kena ada. Mengharap dan juga takut. Okey. Dalam bahasa Arab mengharap dipanggil ar-raja. Ar-raja. Alif lam ra jim alif amzah. Ar-raja. Dan takut khauf. Khauf tu takut. Okey, raja dan khauf adalah sifat yang akan menghampirkan diri kepada Allah, dan kita akan menghindarkan daripada benda-benda yang Allah Subhanahu wa taala murka. Okey, muka surat 90. Dan sesiapa? Dan sesiapa yang takut pada sesuatu, sesuatu yang dari daripadanya dan sekurang-kurang darjah ketakutan itu yang menyebabkannya meninggalkan dosa dan akan berpaling dari dunia, dan yang tiada menyebabkan yang demikian itu, maka ia berkabaran hati banyak takut. Bahkan takut itu apabila dia sempurna, niscaya menyebabkan zahir dari dunia. Maka sekarang saya sempurkan pula zahir maknanya. Okey, jadi maknanya orang yang takut dan mengharap Allah Subhanahu wa taala akan melahirkan satu sifat lagi, sifat yang ketiga iaitu zahid. Zahid ni maknanya zuhudlah. Orang Melayu kita lebih kenal zuhud. Zahid ni orang yang zuhud. Zahid orang yang zuhud, kan? Itu zuhud kepada benda-benda dunia. So kita akan bahaskan pada kelas yang akan datang insya-Allah. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kurang dalam hati di kelemahan diri saya sendiri, saya minta ampun dan maaf. Aqulu qawli ma sami'tum, astaghfirullah li wa lakum wa li sa'ilil muslimin, fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat ta'ibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.